Terdapat sejumlah titik perubahan penting dalam sejarah umat manusia, dan saat ini kita sedang mengalami salah satunya. Sejumlah kalangan menyebutnya globalisasi atau abad informasi. Kendati pun ini benar, namun masih ada satu lagi perkembangan yang jauh lebih penting. Meski tidak disadari sebagian orang, suatu perubahan sangat besar tengah terjadi di dunia ilmu pengetahuan dan filsafat dalam 20-25 tahun terakhir. Ateisme, yang sangat mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran, kini sedang mengalami keruntuhan tak terelakkan. Ada sejak dulu kala. Namun kebangkitan sesungguhnya paham ini dimulai oleh sejumlah pemikir abad ke-18 yang anti agama. Tokoh materialis seperti Denis Diderot, Baron de Holbach, dan David Hume menyatakan bahwa tidak ada keberadaan lain selain dunia materi. Ateisme semakin tersebar luas di abad ke-19. Pemikir seperti Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, dan Freud menerapkan pemikiran ateisme ke sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Dukungan terbesar bagi ateisme datang dari Charles Darwin yang menolak penciptaan dan menggantinya dengan teori evolusi. Darwinisme memberikan penjelasan yang dianggap ilmiah atas pertanyaan yang tak terjawab selama berabad-abad oleh kaum ateis, yakni, bagaimana makhluk hidup dan manusia muncul menjadi ada. Ia menyatakan, terdapat mekanisme di alam yang dapat menghidupkan benda tak hidup dan kemudian menghasilkan seluruh jutaan spesies makhluk hidup yang beragam. Sangat banyak orang yang mempercayai pernyataan keliru ini. Hingga akhir abad ke-19, kaum ateis telah berhasil membangun suatu cara pandang yang mereka yakini dapat menjelaskan segala hal. Mereka menolak penciptaan alam semesta, seraya menyatakan alam ini akan ada selamanya dan tidak memiliki permulaan. Mereka mengemukakan bahwa tatanan dan keseimbangan jagat raya ada dengan sendirinya dan tanpa disengaja, dan keberadaannya adalah tanpa tujuan apapun. Mereka meyakini bahwa Darwinisme telah menjelaskan asal-usul manusia dan seluruh makhluk hidup. Namun, seluruh pandangan ini runtuh oleh kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan, politik, dan sosiologi di abad ke-20.
Penemuan di banyak bidang, dari astronomi hingga biologi, dari psikologi hingga etika sosial, secara prinsip telah menjungkirbalikkan keyakinan yang mendasari ateisme. Dalam buku God, the Evidence, the Reconciliation of Faith and Reason in a Post-Secular World yang terbit tahun 1997, penulis Amerika ternama Patrick Lane memaparkan ulasannya. Penelitian selama 20 tahun terakhir telah menjungkirbalikkan hampir semua asumsi dan perkiraan mendasar dari para pemikir sekuler dan ateis modern generasi awal tentang masalah ketuhanan. Selama satu abad perdebatan seru antara ilmu pengetahuan dan agama, keadaannya telah sama sekali berbalik. Saat ini, data yang ada mengarah kuat kepada hipotesis keberadaan Tuhan. Pukulan pertama terhadap faham ateisme oleh ilmu pengetahuan abad ke-20 terjadi di bidang kosmologi. Keyakinan akan keberadaan jagat raya tanpa permulaan telah runtuh, dan bukti menunjukkan bahwa jagat raya ternyata memiliki permulaan, dengan kata lain telah diciptakan. Gagasan tentang jagat raya tak hingga pertama kali dikemukakan oleh para filsuf ateis di Yunani kuno. Orang pertama yang mendukung gagasan tersebut di era baru adalah filsuf terkenal abad ke-18, Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa jagat raya telah ada sejak dulu kala, dan segala kemungkinan dapat terjadi dalam rentang masa yang tak terhingga itu. Di abad ke-19, pandangan bahwa jagat raya tidak memiliki permulaan dan tidak ada peristiwa penciptaan mulai diterima luas. Namun, ilmu pengetahuan segera membuktikan bahwa jagat raya memiliki permulaan. Bukti ini datang dari teori Big Bang atau dentuman besar. Kebenaran teori Big Bang didukung oleh serangkaian penemuan. Pada tahun 1929, astronom Amerika Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi di jagat raya terus bergerak menjauhi satu sama lain, yang berarti bahwa jagat raya mengembang. Jika arah perjalanan waktu yang mengiringi pengembangan jagat raya ini dibalik mundur, akan didapati bahwa keseluruhan jagat raya dahulunya berasal dari satu titik tunggal. Para astronom sadar bahwa mereka menghadapi permasalahan metafisika, di mana titik tunggal ini memiliki berat tak hingga dan volume nol. Materi dan waktu muncul melalui ledakan titik teramat kecil tersebut. Dengan kata lain, jagat raya diciptakan dari ketiadaan. Meskipun meresahkan kalangan materialis,